warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Ujang Prabes. Nah, ini kemarin Maleo itu update ya untuk Kebun Simulator Indonesia. Buat kalian yang belum update, silakan update. Ada beberapa wilayah atau tempat yang baru, guys. Saya akan coba ya. Oke, namun sebelumnya sobat bro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya ya. Oke, kita akan coba narik ya. Mulai awal. Oke, nggak apa-apa. Ini tempat baru, guys. Malang. Oke, kita akan ke arah mana ya? Ini baru ya, kota Malang ya. Kita akan coba ke Surabaya aja yang deket ya. 95 km. Tuh, guys. Kita masih loading gameplaynya. Yuk, kalian yang belum like silakan like ya. Like gratis, gak usah bayar. Oke, ini. Oke. Wih, ini asli Malang loh. Malang itu terminalnya apa namanya? Harjosari. Apa-apa Malang itu ya? Malang itu terminalnya nggak tahu. Cakep sih. Warnanya dominan seperti arek-arek Malang yo. Oke, guys. Yo. Namun sebelumnya kalian, buat kalian dimanapun anda berada, kalau memulai perjalanan agama apapun itu disarankan berdoa ya. Kalau ketemu bocil gini ya, talalalalat. Nah, talalalalat tuh. Tuh, talalalalat mulu, sempak lu. Nih jalan ya, Malang, kota Malang. Nih apresiasi banget buat developer gamenya ya, yang masih memberikan update buat kita yang masih pencinta ya. Ayo bang, baya. Ayo Surabaya. Surabaya itu apa ya? Surabaya itu terminalnya kalau nggak salah apa ya? Terbuyu bukan, Terbuyu Semarang kalau nggak salah. Bo. Minal. Paling sih tambahan menurut saya itu paling karakter penumpangnya aja gitu kan. Jadi biar nggak bosen dibanyakin lagi gitu aja sih. Karakter penumpangnya gitu kan. Bermacam-macam gitu kan. Minal yo. Bang, kenapa pakai Liperi Suburjaya? Nggak tahu, saya suka aja. Saya suka aja buat Liperi dari Suburjaya. Saya bus aslinya aja saya nggak pernah lihat loh. Itu orang lagi pada makan tuh. Bener-bener cakep ya. Malang, arek Malang, ini Malang. Wih, gedungnya juga tinggi-tinggi. Ini kayak di Jakarta, Sudirman Mall. Ini habis pada ngapain ini orang-orang dari Sudirman Mall? Belanja kali ya. Apa nongki-nongki aja. Oke, guys, lagi. Baru dapat 14 penumpang, guys. Baru dapat 14 penumpang. Masih jauh. Oh, ini yang kampung yang warna itu ya. Namanya nggak tahu kampung apa, saya lupa. Buat kalian yang tahu kampung apa yang ada di daerah Malang, boleh komen di bawah ya. Namanya kampung apa nggak tahu saya juga. Nah, buat tanbel nih bagus. Oke, cakep. Wih, ini cakep lagi nih, banyak cuk. Bentar ah, turun dulu ah. Bentar ya guys, turun dulu. Saya mau foto-foto dulu buat tanbel saya. Kok nggak bisa sih sempak? Nah, ini nih. Bisa ah. Mana fotonya biar foto?
biar bagusan gimana ya? Tuh kan kak keren. Wih, buat tambel ya. Ntar saya foto dulu. Oke, mamen, cakep. Oke, sip. Oke, selesai. Yuk. Gas lagi, Bang, gas lagi. Yo, man, gas lagi, cuk. Set, gak ada orang. Yuk, gas. Oke, rem tangan lepas. Yuk, mulai lagi, baru 18 penumpang. 18 penumpang masih jauh, cuk. Masih 18. Minal, 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 minal. Yuk, Bu, minal, Bu. Minal, 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 yuk. Uangnya banyak, Bang. Iya, saya nggak pernah jajan-jajan. Itu ada 2.724.375.000 rupiah. Buat beli apaan, Bang? Saya pengennya beli ini, knalpot racing. Sempak hujan lagi, doh. Wiper, wiper, wiper. Sempak ugal-ugalan itu, supir bus. Supir bus, supir truk, ugal-ugalan. Supir truk, ugal-ugalan. Supir truk ugal-ugalan. Apakah kita mau online? Duh. Cakep kan busnya. Kalau malam itu cakep. Bener-bener cakep asli. Bang, lampunya nyalain. Oke, lampunya nyalain. Bayar apa gratis? Mendingan bayarlah, gak apa-apalah. Gaspol yuk. Bang, coba lihat lagi. Tuh, lampunya nyala full warna. Dari ujung Brebes. Saya simple aja sih untuk like-nya. Saya gak terlalu norak, gak terlalu banyak banget. Simple aja gitu kan. Satu warna gitu kan. Kalau biru-biru semua. Saya suka biru. Biru kuning itu saya suka. Ini kosong nih. Tol dari Malang, Surabaya kosong. Info, info, masih info. Kecepatan masih di 130. Masih naik. 139, 140. Buset dah. Kita polin ya berapa ya. Apakah bisa melewati Suramadu kecepatannya? Tapi enggak ini. Kita ambil coba ngeblong. Oh, masih kena dikit. Oh, masih kena lagi. Enggak bisa ngeblong, cok. Masih kena dikit. Turun tadi saya rem tangan itu bahaya. Itu kalau di asli bahaya ya guys. Kalau kita jalan terus di rem tangan, bahaya banget itu. Sempak agak mau minggir udah di. Cahaya malam.
Blong terus, blong kanan, cuk. Halo, Pak Polisi. Minggir. Penguasa nih. Lewat nih. Penguasa nih. Minggir. Minggir. Oke, udah turun hujan. Beberapa menit aja ya hujan. Di 161 saya ini kecepatan, cok. 161. Gila. 164. 165. 78. 170. Apakah tembus di atas 180? 174. 176. 176, 177, ayo. 177. Wah, mentok ini di 177. Wah, mentok. Ini agak naik sih jalannya ya. Tuh, turun kan. Padahal ini udah pol gas, guys. Suwir. Mentok di 177, cuk. Satu tujuh tiga, satu tujuh dua, gerbang tol ini, wah ini udah mau nyampe nih Surabaya. Oke, langsung gas. Lampu juga matikan lah, hemat, hemat bahkan bak, hemat aki juga, hemat aki. Cuma dapat 24 penumpang, guys. 24 penumpang. Ini baru keluar tol ya. Yes. Baru keluar tol. Ini kayaknya udah masuk Surabaya nih. Udah rame, udah padet ya. Buat kalian, ini update ya, update bagus banget. Surabaya Malang, Surabaya Malang. Ini salah satu kota yang baru ada di Bus Simulator Indonesia ya. Updatean ini dari Maleo, makasih banget ya. Sempak. Tapi saya cuma dapat 24 penumpang dari Malang ini. Dari Malang cuma dapat 24 penumpang. Ini sudah mau nyampe kota Surabaya, Surabaya. Surabaya. Bensin masih ada lah 50 liter, masih cukup lah. Sampai Bangkalan pun cukup ini, Madura ini 50 liter mah. Masih cukup, guys. Masih cukup. Masih cukup. Blong. Jangan ah, udah mau terminal, cuk. Mau terminal, cuk. Mau terminal, cuk. Ini kenapa? Sempak. Ngelag. Ngelag, cuk. Ini bagus ya untuk update kota Surabaya pun ada beberapa perubahan ya, lebih cantik lagi, lebih rapi gitu kan. Nih, terima kasih buat para developer, para yang punya Bus Simulator, Simulator Indonesia ya. Terima kasih banyak yang sudah updatein
Untuk bus simulator udah hampir kita nunggu 1 tahun loh. Hampir 1 tahun, ada nggak 1 tahun kita nunggu update dari bus simulator? Untuk update benar-benar untuk menambah wilayah seperti itu. Ada nggak guys? Kayaknya ada ya. Oh ini terbalik. Ambil kiri ya, ini jalan ini tuh nggak pernah diubah tuh. Yang mau ke arah terminal itu ada puteran dikit, terus muter lagi gitu kan. Wah ini jalan tol nih, jalan tol KW nih. Buset deh sepi amat. Udah jam 4 loh, biasanya ada cabe-cabean banyak tuh di jalan. Kagak ada ini mah. Kagak ada. Bentar lagi tuh terminal cok. Nah ini terminal baru diomongin sempak. Gak tahu ini terminal namanya terminal apa Surabaya itu. Saya lupa. Oi, boleh kalian yang tahu boleh komen ya untuk terminal Surabaya itu namanya apa ya? Saya lupa Sumprit. Ini gimana ini berhentinya di mana PA? Kok kenapa muter lagi? Mana ada tempat pemberhentiannya nggak sih? Tuh kan tempat pemberhentian. Mundur. Oke kita sampai di Surabaya ya. Oke itu aja rute yang baru ya. Kalian bisa ditambahkan dari Malang maupun ke Jogja, ke Wonogiri, Bangkalan, atau ke Semarang bahkan. Nih rute saya cepat aja main cepat. Yaitu rutenya Malang Surabaya. Saya dapat 24 penumpang, enggak tahu ini dapatnya berapa duitnya. Dari pengeluaran tadi bensin berapa liter sama tadi buat tol. Tol saya bayar ya, kasihan kalau enggak bayar kan. Kita bukan preman. Nah, dari 24 orang cuma dapat 21.000, cuk. Kalau mau ambil bonus ya 43 yaitu dengan nonton video. Oke itu aja yang bisa Ujang Beres bagikan. Semoga video saya bermanfaat untuk jalur new untuk update dari bus simulator Indonesia di tahun 2022 itu ya. Oke itu aja dari Ujang Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.